Tapi ini katanya orang-orang enak banget. Kita langsung cobain aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, deg-degan. Bismillah. Udah jadi, akhirnya aku nyobain juga makanan yang bener-bener viral banget di TikTok. Penasaran banget. Sebenarnya aku agak ragu ya teman-teman, soalnya aku pernah juga nyobain mie instan yang kuahnya tuh pakai susu dan itu tuh enak banget. Pokoknya nggak apa ya, nggak masuk banget lah di mulut aku. Tapi ini katanya orang-orang enak banget. Kita langsung cobain aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, deg-degan. Bismillah. Rasanya enak. Tak kambing. Kita cobain lagi. Gimana ya? Creamy banget sih, creamy dari susunya tuh kerasa banget, pedes. Aku nggak kuat banget sama pedes, ini benar-benar pedes banget. Tapi nggak terlalu enak sih menurut aku. Nggak kayak kemarin mie instan yang aku pernah beli, itu tuh pakai kuah susu dan rasanya benar-benar enak banget. Tapi ini nggak terlalu enak, tapi emang agak-agak aneh sih di mulut aku. Tapi masih bisa dimakan juga. Lumayan rasanya guys. Kalian kalau mau cobain, cobain aja. Karena ini nggak begitu gimana-gimana ya. Rasanya nggak aneh gitu. Enak sih. Ayo.
sampai ngacret. So itu dia tadi perjalanan aku dari pedes. Dari beli mie terus bikin dan rasanya enggak terlalu mengecewakan, alhamdulillah. Karena aku gak kuat sama pedasnya aja. Untuk ini terlalu pedas sih. Ini dia makanan viral TikToknya. Hey guys, aku mau lanjutin makan. And thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Bye-bye. Rasanya enak lah ya. Selamat mencoba.